ataupun yang bersangkutan bermasalah di sini atau keluarga tidak boleh. Ya. Sudah kita minta surat penahanannya. Dilihat aja, tunjukkan, tidak dikasih. Dan kita minta nomor SPH-nya, tidak dikasih juga. Jadi ya sudah. Jadi ya wajar Bu Nenggolan ini berasumsi atau menduga bahwa Ratu Entok mungkin jangan-jangan tidak di sel atau dalam tahanan, kan begitu. Itu wajar. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan dari penyidik Dirpinsus tentang kepastian yang diminta oleh Ibu Boru Nenggolan. Jadi ya wajar gitu loh. Jadi intinya kita meminta tadi supaya Poldasu secepatnya untuk melakukan konversi pers ya, supaya kasus ini jelas terang benderang dan duduk perkaranya dan penegakan hukumnya jelas, supremasi hukumnya jelas. Jadi ini kita minta supaya Poldasu dan Pama, ya, pejabat utama untuk melakukan konversi pers kasus Ratu Entok.